Saya mau menghimbau untuk semuanya saja agar tidak membajak dengan seenaknya. Ini begitu tamparan sekali buat saya sebagai kreator film Yowis Band. Ini anak yang bernama Nico Aldianda Perdana ini dengan enaknya membajak dan mengirimkan ke grup YouTuber lagi. Wah, ini mencontreng nama YouTuber ini. Saya tuh YouTuber dari tahun 2010. Oke, dan saya menghargai sekali kreator-kreator ketika bikin saya tuh untuk melihat saya selalu menyempatkan untuk ya keluar duit sedikit nggak apa-apa untuk lihat. Itu menghargai orang yang membuat video. Jadi jangan dipikir semuanya itu seperti YouTube gratis. Jadi kalau misalnya di bioskop, ketika kalian suka orangnya, suka sama karyanya, kalian beli tiketnya, kalian nonton di bioskop, itu namanya apresiasi. Kalau seperti ini fatal, ini bisa dilanjut ke ranah hukum. Dan tadi saya lihat banyak juga yang sudah komentar-komentar, tambah minta-minta lagi, ini filenya gagal kan. Ini juga udah kami data, siapa saja tadi namanya sudah kena. Oke, dan juga yang penting ini Nico Aldianda Perdana ini, oke. Jadi seperti itu ya, saya imbau ini agar segera selesai, tidak ada yang membajak-membajak ini. Tapi ini nggak bisa dihentikan gini aja, ini akan dilanjut ke ranah hukum ya, oke.